Bismillah, assalamualaikum. Hari ini masak tunjang, soto tunjang. Nih, tunjangnya lagi direbus dulu. Ini udah 3 jam ya, dan ini direbusnya sekitar 5 jam gitu. Mudah-mudahan sih pakai panci ini lebih cepet. Nah, dan ini lagi bikin untuk kuahnya ya. Itu kan baru berkuah sotonya. Ini bawang bombay, bawang putih sama kemiri disangrai, di blender terus digoreng, tumis. Dan di sini aku udah siapin daun salam, serai, sama ini nih. Mau bikin soto yang berbeda, jadi mau dimasukin sama cili padi pedas. Nah, untuk tunjangnya ya, biar supaya nggak amis, itu saya masukkan jahe sama kayu manis, terus kasih garam. Jadi biar tunjangnya itu nanti nggak tawar, nggak hambar. Dikasih daun jeruk juga. Oke, kita tunggu nanti disajikan. Nah, ini saya udah masukkan air. Saya sudah masukkan air sekitar 800 ml. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang lainnya ya. Sekarang kita masukkan serai, salam, daun jeruk. Ya kan, kalau soto itu khasnya tuh daun jeruk ya. Nah, kita masukkan kaldu jamur. Kalau saya pakai kaldu jamur ya. Kalau teman-teman cuma mau pakai garam sama penyedap lainnya juga bisa, selera. Ya, karena tingkat kegurihannya itu selera ya masing-masing. Nanti koreksi rasa aja. Nah, ini biarkan sampai mendidih. Nanti kalau tunjangnya udah empuk, kita tinggal siramkan aja, atau kita masukkan tunjangnya ke sini. Kasih garam secukup rasa. Nanti kita tambahkan lada juga ya. Mantap sekali. Kita tambahkan lada bubuk secukupnya aja. Nah, nanti kalau teman-teman mau agak creamy-creamy gitu, bisa dicampurkan susu cair ataupun pakai fiber cream ya, fiber cream mungkin lebih sehat gitu ya. Nanti dia rasanya creamy. Kalau ini kan yang bening. Sekarang kita masukkan cabenya. Tunjangnya, soto tunjang Sunda. Kalau soto tunjang Sunda tuh ada cabai rawitnya ya, kita tambahin. Ini kan namanya juga soto ya. Soto. Oke, ini. Pakai jeruk, bismillah. Ininya lembut banget. Kalah ini. Bisa bikin tuh. Sah. Mantap deh. Tuh, cabenya banyak banget tuh. Pedes lagi nih. Gak mau manggil cabe setan lah ya. Ini kan makanan baik. Jadi cabe pedes aja. Empuk. Siap.